Sebuah mobil minibus bermuatan 3 orang terjun ke sungai yang berada di tepi Jalan Mahir Mahar, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya. Relawan Emergency Response Palangkaraya, Kalimantan Tengah bersama warga berusaha mengevakuasi pengemudi minibus yang tewas. Diduga pengemudi tewas usai mobil yang dikemudikannya mengalami kecelakaan tunggal dan terjun ke sungai. Selain korban tewas, terdapat 2 orang penumpang di dalam mobil yang selamat dalam peristiwa tersebut. Juga nggak tahu juga kejadiannya itu, tiba-tiba sudah di sini, ada yang sudah di dalam, terpaksa kita bantu juga buat cari. Bapak tadi melihat sudah tercebur dalam sungai? Sudah dalam sungai. Kasus kecelakaan yang menewaskan seorang pengemudi ini telah ditangani petugas Laka Lantas Polresta Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews, melaporkan.